Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padam tak? Kita kan kita padam tak ya? Okay, hari ni live lambat sikit. Satu lebih, jadi live hari ni pendek je. So, kita hari ni tak sempatlah nak discuss sambungan apa normal development yang macam hari tu. Okay, sebab pendek masa tak cukup. Kita mungkin insyaAllah kita buat next week. Tak habis lagi So, tapi hari ni saya nak discuss sikit berkenaan anak yang lambat bercakap pada masa yang sama dia ada pelat. Okay, sebab ada yang biasa tanya okay, anak baru cakap sebatas-batas dan sebutan dia macam pelat, macam ni nak betulkan. Okay, dia macam ni. Ya, kalau kalau kita tengok development kita tengok development kanak-kanak. Masa dia sepatutnya kanak-kanak start cakap umur setahun. Setahun tu dia start ada first word. Jadi bila dia ada first word tu, sebenarnya first word dia tu bukannya sebutan dia tu memang tak solid lagi. Kira sebutan tu bukan sebutan yang betul-betul clear. Sebab dia baru start nak bercakap. Jadi dia pun kena belajar macam mana nak letak dia punya organ-organ pertuturan dia. Lidah nak letak kat mana. Kalau lidah letak dekat dekat apa tu, dekat belakang gigi tu, jadi bunyi apa, macam tu. Lidah bunyi ke, bunyi ke tu macam mana, lidah dekat mana yang nak letak. Jadi dia kena belajar benda tu. Dia kena pandai, dia dengar dan cuba bereksperimental dengan dia punya anggota, bukan anggota pula, apa, organ-organ dalam mulut dia, untuk dia kena pasti macam mana nak buat bunyi tu. Okay, sebab kalau dia, kalau budak yang lambat bercakap pun, dia akan selalunya dia akan face benda yang sama. Contohlah, kalau kanak-kanak tu dia start bercakap umur 3 tahun. Okay, dia start bercakap umur 3 tahun, ada setengah budak, dia memang start bercakap tu memang pelat bunyi dia. Sebab dia tak tahu lagi macam mana nak, sebelum ni dia tak bercakap. Jadi, kira 3 tahun tu baru start macam mana nak letak lidah kat mana. So, bunyi dia memang akan pelat. Kalau yang tak pelat tu okey lah. Okay, so, ada setengah memang tak pelat. Ada setengah 3 tahun bercakap tu, kira bunyi tu dah, kira clear lah. So, tak ada masalah lah kalau macam, tapi kalau lambat bercakap, baru bercakap, tiba-tiba pelat. So, kalau yang macam tu, biasa pelat ni kita tengok pelat and kita panggil lambat cakap lah. Okay. Biasa kalau yang macam ni, kita akan tackle bahagian yang ni dulu. Bahagian bahasa dulu. So kalau let's say kanak tu anak tu bercakap, kata contoh lah. Contoh, bercakap umur 3 tahun. 3 tahun baru start. Sebelum tu tak ada. Itu mungkin lah boleh faham arahan kan, boleh lah nak tiru-tiru sikit, tapi masa 3 tahun tu baru start nak sebut. Okay, masa ni umur di pertuturan dia, pertuturan dia umur 1 tahun. Pertuturan dia, umur pertuturan dia adalah 1 tahun sebab dia baru start bercakap pada umur 3 tahun. Umur dia memang 3 tahun, tapi umur pertuturan dia 1 tahun. Jadi bahagian speech itu bahagian sebutan lah, sebutan. Kita tak boleh expect dia sama macam budak 3 tahun. Kita tengok sebagaimana budak setahun punya bercakap. Sebab umur pertuturan dia adalah setahun. Dia punya tu. So memang pelat, memang akan pelat sebenarnya. Tapi kita akan cater dulu bahagian yang bahasa ni. Maksudnya tambah vocab kan. Tambah vocab, ajar apa, pelikian kurang. Tambah vocab, lagi kita tambah panjang ayat kan. So kita fokus dulu pada bahagian bahasa. Tapi kita tak fokus untuk betulkan pelat lagi. Kita akan fokus pada, kita nak tambah vocab yang dia faham, vocab yang dia sebut. Kita nak tambah ayat dia daripada satu perkataan, nak tambah jadi dua, jadi tiga. Sampai dia boleh achieve umur ni. Bahasa dia tu achieve umur dia. Tapi mungkinlah masa tu bukan umur dia, bukan 3 tahun dah. Mungkin kita ambil masa setahun. Contoh anak tu start bercakap 3 tahun, tapi dia ambil masa setahun dan kita bagi-bagi-bagi bahasa untuk dia sampai pada level yang sepatutnya. Contoh pada umur 4 tahun, sepatutnya kanak-kanak tu di bahasa dia, dia dah sampai pada umur 4 tahun macam ni. Ataupun contoh dah dia boleh buat ayat, ayat 3 ke 4 patah macam tu. Okay? Sebab pada masa ni, kanak-kanak tu dah start faham banyak benda yang dia dah faham. So, ayat ke 3, 4 patah perkataan, masa tu baru kita fokus untuk betulkan sebutan dia. So kalau bahasa masih lagi tak okey, yang ni memang pelat ni memang kita tak payah nak fokus nak betulkan. Contohlah, kita tak payah macam contoh anak sebut, kita suruh anak sebut bola, dia sebut boya contohnya kan. Lepas
masa dia mula-mula bercakap sebut boya ataupun la saja ataupun ya saja. Kita sebut dengan betul lah, kita jangan tiru cakap dia. Sebab dia sendiri dia tak boleh nak sebut macam kita, tapi dia dengar sebagaimana kita sebut. So, contoh bila dia sebut bola, kita sebut bola, dia sebut boya contohnya. Tapi kita kena ulang balik perkataan tu bola. Maksudnya bagi balik perkataan tu dengan clear pada dia. Okay, tapi kita tak payah nak betulkan bola la. Macam tak perlu nak betulkan sampai dia betul-betul dapat bola tepat-tepat macam tu. Sebab kalau kita keep buat macam tu, anak tu nanti dia dah tak nak ikut. Dia rasa macam head up. Sebab sebut tu kena betul banyak kali. Sebut kena ulang banyak kali. Dan kadang-kadang yang lambat bercakap ni, dia isu dia, dia tak suka kalau kita suruh ulang. Bukan tak suka, dia takkan ulang. Dia sebut sekali, kita suruh repeat balik, biasanya dia takkan repeat. So ada budak yang repeat, ada yang tak repeat lah. Okay? Kebanyakan dia tak repeat. Sebab dia macam kenapa nak kena repeat banyak kali, cakap sekali sudahlah. Dan dia bercakap pun berdasarkan situasi yang betul. Kita pun jarangkan situasi kita tu kita nak repeat-repeat perkataan tu banyak kali kan. So dia kena berdasarkan situasi yang sesuai. So tambah vocab lagi. Tak betul sebutan tak apa. Janji kita sebut dengan betul dekat dia. Ayat pun sama, panjangkan ayat dia. Kalau ayat tu tengah terbalik pun tak apa, tapi kita bagi balik ayat yang betul kat dia. Sebab bila baru mula belajar, of course ayat pun akan tengah terbalik. Of course ayat pun akan mana-mana, sebab dia baru nak susun perkataan tu kat mana, kat mana depan, mana belakang. So kalau yang baru start bercakap tu, jangan risau kalau anak tu pelat. Dan satu, jangan risau kalau aku sunat ayat anak tu berterabur. At least dia buat ayat. So daripada situ baru kita shape kan, baru kita shape kan, okay, bentuk dia macam mana, ayat tu yang mana dulu, yang mana kemudian perkataan tu. Okay? Sebab itu adalah progress, bukan progress, itu adalah proses. Sebenarnya proses normal kanak-kanak bercakap. Dia bukannya terus-terus bercakap perfect. Tak macam tu. Biasanya dia akan perfect, dia akan macam kalau development yang normal tu, yang kita rasa macam dah macam adults punya conversation, ayat-ayat yang orang dewasa, biasanya umur 6 tahun macam tu, 5 ke 6 tahun. Baru dia establish dari segi bahasa dan komunikasi. So tak, selagi umur bahasa dia tak mencecah 5 tahun, biasanya dia akan ada macam tu lah. Okay, ayat bersepah sikit, ada mungkin ayat tak lengkap, mungkin vocab tak cukup, so ayat tak lengkap. Jadi kita yang kena lengkapkan ayat tu. So itu dari segi yang ini. Lepas kata anak tu dah boleh, katalah dah boleh buat ayat yang panjang, 3 ke 4 lah, at least 3 ke 4 kata ayat tu. Kalau kita bagi soalan dah boleh jawab, kalau kita bagi arahan dah boleh ikut. Tapi kalau ayat tu hafal bukannya tak kira. Contohlah dia hafal dari mana-mana TV ke, dia hafal dari mana-mana program ke, dia hafal. Bukan ayat yang dikeluarkan sendiri. Sebab ada setengah budak dia hafal. Dia hafal ayat tu, tapi dia tak pandai nak guna, ataupun dia guna ayat yang sama je. Dia tak pandai nak pelbagaikan ayat dia. Okay. Sebabnya bila kita nak ajar pelat, nak ajar betulkan yang ni, dia memerlukan satu keperluan, okay? Keperluan untuk kita ajar yang ni. Satu, dia perlukan kefahaman yang sangat baik, kefahaman yang tinggi. Sebab dia nak kena imagine tau. Contoh kan, saya bagi macam ni. Contoh kita nak ajar bunyi ke, K. Okay, katalah anak tu ada masalah bunyi K, nak sebut bunyi K tak betul. Katak jadi tatak kan, contohlah. Ataupun perkataan lain, kerusi jadi apa, tusi ke kan, teta ke. So dia selalunya lah, selalunya ke ditukar dengan teh. Tu sebenarnya normal punya development budak-budak memang biasa buat. Tapi dia kena stop by 3 tahun. Okay, ke ke teh tu. So dia kena imagination ni kat sini. Saya panggil macam contoh lah, macam ni. Kita nak buat bunyi K, bunyi ke. Okay, ke tu kita, bila kita bagi arahan ke anak tu, okay, nak buat bunyi ke, kena rasa ni kat belakang, lidah belakang ni kena angkat. Lidah ni angkat kat belakang. Kalau anak tu memang ada masalah nak faham, macam mana dia expect, kita expect dia nak imagine lidah tu kena angkat, yang lidah belakang kena angkat. Memang tak boleh nak imagine, sebab kefahaman dia sangat rendah. Okay, sebab tu kita tunggu sampai dia, kefahaman dia develop dengan baik, baru kita masuk yang bahagian nak betulkan sebutan bunyi ni. Selagi yang kat sini tak settle, yang kat sini memang susah. Sebab tu kalau kes-kes kanak-kanak, macam contoh kanak-kanak autism, memang susah nak ajar nak betulkan pelat dia. Sangat susah. Sebab imagination
macam mana nak produce. Dia kena imagine satu, dia kena fokus dekat dia punya bahagian body dia satu. Kan, kalau anak yang ada masalah sensory lagi lah susah. Macam mana dia nak kena pasti lidah kat bahagian mana lah, nak makan pun susah. Apatah lagi nak kena pasti bahagian lidah dia. Kan? So, nak kena, okay, lidah kena belakang yang kena angkat. Lepas tu kena tahan angin dan kena keluarkan angin dalam bentuk yang macam letupan. Macam tu. So, kalau kalau budak yang susah nak imagine, yang yang arahan pun tak boleh faham, memang sangat susah nak betulkan pelet ni. Sebab tu ada setengah tu, kadang setengah juga kita betulkan sekali dia boleh buat, tapi nanti bila cakap dia salah balik. Ha, selalu dia jadi macam tu sebab dia belum konsisten dapat. Tapi kalau dah boleh sebut tapi tak konsisten tu, sebenarnya lebih bagus daripada tak boleh sebut langsung. Lebih senang, lebih senang untuk kita betulkan berbanding kalau yang tak boleh sebut langsung. So untuk pelet pun dia ada stage juga. Kita tak boleh cakap kanak-kanak umur 3 tahun kena cakap totally perfect. Tak boleh juga, sebab kalau untuk pelet dia ada stage dia juga. Dia ada normal development dia sendiri. Macam perkembangan bahasa, ada development dia sendiri yang normal. Untuk sebutan, ada development dia sendiri yang normal. Dia tak combine. Maksudnya tak adalah kita cakap anak tu boleh bercakap, sebutan dia akan okey. Dia tak macam tu. So, kalau pelet, contoh eh, so, kalau macam macam sebutan lah, sebutan dari segi perkembangan sebutan, kita tengok macam contoh dia, setiap bunyi dia ada dia punya range umur yang kanak-kanak patut dapat. Contoh bunyi so maksudnya dalam contoh perkataan paku, bunyi P lah, bunyi B macam contoh bola. Maksudnya bunyi ni dah betul. Okay, bunyi ni dah betul. Yang ini dia punya range tu kanak-kanak tu mungkin boleh dapat awal sampai umur kita bagi apa tahun lupa. Okay, yang ni kita bagi sampai umur lebih kurang macam biasanya budak macam 2 tahun macam sepatutnya dah establish yang ini. Okay, 2 ke 3 tahun. Tapi yang macam bunyi ke, bunyi ke, yang ni lambat sikit. Yang ni biasanya kita bagi sampai 4 tahun, range 4 tahun. Ada yang dapat awal, ada yang dapat, ada yang mungkin dah 2 tahun dah boleh sebut. Ada yang mungkin 3 tahun dah boleh sebut. Ha, 3 tahun dah boleh sebut. Okay. So ada yang 2 tahun mungkin boleh dah sebut ke, ada yang 3 tahun mungkin dah boleh sebut ke. Tapi bila kanak-kanak tu dah 4 tahun masih lagi tak boleh sebut ke, ataupun dah 5 tahun tak boleh lagi sebut ke, yang ni yang kita buat treatment untuk bunyi ke ataupun ke. Tapi kalau macam contoh bunyi R, R, okay, macam rumah, ni susah sikit. Macam R lambat, macam R dia punya development memang kita bagi sampai 6 tahun macam tu. Ada budak lagi lambat, tapi biasanya kalau Malaysia 6 tahun biasanya dah dapat. Okay, so kalau umur dia 4 tahun tak boleh sebut R, then okay je. Kita takkan fokus untuk betulkan. Nak betulkan boleh, tapi kita takkan fokus sebab dia masih lagi dalam range normal. Okay, tapi kalau anak tu dah 8 tahun, yang tu kita betulkan. Kita akan fokus untuk betulkan. Jadi, ini yang secara ringkas lah. Dan pelet ni sebenarnya ada banyak lagi yang macam contoh budak-budak ada setengah dia delete kat depan. Macam contoh perkataan buku, liku saja. Basuh, so. So dia buang, suku kata kan. Macam contoh basuh jadi so, kan? So yang ini sebenarnya perkembangan normal. Kalau bawah 3 tahun, kalau dia buat macam ni bawah 3 tahun okey. Tapi kalau lepas 3 tahun sepatutnya dah boleh sebut full. So dia punya range normal dia sampai 3 tahun. So lepas 3 tahun kalau kanak-kanak tu dari segi bahasa okey lah, maksud saya 3 tahun ni dia punya dari segi yang ini bahasa dah okey. Maksudnya dah boleh bercakap dalam ayat at least 3 patah kataan macam tu. Tapi dia cakap dalam 3 patah, tapi dia cakap hujung-hujung. Dia macam tu. Yang tu yes, kita boleh betulkan untuk dia sebut penuh. Tapi kalau umur 3 tahun, dia start bercakap memang 3 tahun, dia cakap hujung-hujung, yang tu kita tak akan fokus untuk dia sebut penuh. Sebab kita akan fokus untuk dia betulkan dia punya, develop dia punya bahasa dulu, yang ayat dan kataan semua. So kalau dia 3 tahun dia baru start cakap sebut hujung-hujung, tak apa. Tak apa dulu. Tak payah nak basuh. Basuh banyak. Kita boleh repeat lah, tapi kita jangan push dia untuk ikut kita repeat kataan tu. Okay? Soalan. Soalan. So,
soalan. Kalau gagap, kalau gagap treatment dia lain. Ha. Dia tak termasuk pelet, dia masalah pertuturan. Okey, gagap ni dia termasuk masalah pertuturan, tapi treatment dia lain. Dia bergantung kepada jenis gagap anak tu. Tapi gagap kena tengok. Dia ada gagap normal dan gagap yang tak normal. Pada kanak-kanak, kalau orang tua gagap tu memang tak normal. Tapi kalau ada gagap tak ada? Tapi kalau tergagap, dia agak sikit depan orang tu biasalah kan. Dia gagap nak mula-mula nak sebut je gagap. So dia ada jenis dia. Contohlah kalau biasa budak umur 2 ke 5 tahun, 2 ke 5 tahun ada time yang dia memang melalui fasa gagap. Sebab masa tu dia tengah macam mana kita panggil? Berani. Dari segi dia punya vocab, dia punya ability untuk cakap tu dia burst tau. Dia burst tapi dia banyak benda nak cakap tapi ability dia macam vocab nak cari tak jumpa macam tu. Dia nak bagi tahu banyak tapi dia tak jumpa perkataan dia nak cari tu. Sebab dia macam tengah excited ke apa. Sebab tu ada setengah budak dia cakap macam ni. Macam contoh dia sebut macam mama, dia ulang mama tu. Tapi perkataan seterusnya tu dia tengah cari apa benda dia nak sebut. Mungkin dia nak minta something ke, tapi dia ulang perkataan tu banyak kali. Yang tu normal sebenarnya. Ataupun ada setengah tu macam dia nak keluar tu macam susah. Tapi dia tengok kalau yang gagap normal, dia on and off, dia tak berterusan. Itu gagap normal. Maksudnya dia jadi mungkin 2-3 minggu dia ada gagap, lepas tu hilang. Lepas tu nanti tiba-tiba ada balik, lepas tu hilang. Lepas tu nanti ada balik, hilang. Yang tu biasanya gagap normal. Tapi kalau gagap yang tak normal, contohlah dia nak sebut makan kan, dia macam struggling. Contoh makan tu dia macam susah nak sebut, macam terlalu grouping, kita panggil grouping. Makan lah, tapi berterusan. Maksudnya daripada umur tu dia berterusan, dia tak pernah stop. Yang tu kena check. Kemungkinan memang gagap yang abnormal lah, kita panggil gagap yang tak normal. So gagap ni dia bergantung kepada jenis gagap. Gagap ni kalau nyanyi tak gagap, cakap je gagap. Tahu, cuba test orang gagap, orang dewasa. Kalau gagap dia bercakap, kalau menyanyi memang takkan gagap. Sebab dia lebih kepada, sebab dia bukan masalah dekat sini tau gagap. Dia masalah kat sini, lebih kepada psikologi punya ni. Sebab dia bukan masalah dekat lidah, dia tak boleh bergetar, tak boleh apa, tak. Tapi lebih kepada bahagian psikologi punya part. Macam tu. So dia ada teknik lah, kalau gagap dia ada teknik untuk betulkan. Tak lagi. Anak saya pelat teruk, susah nak nak cakap I. Selalunya dia cakap macam ni, abang jadi abang, bye jadi bam, banyak bam abang. Dan tu kena tengok umur. Okey, tengok umur. Ada setengah bunyi macam contoh abang, bunyi NG kat belakang. Okey? Abang. Baliklah. Abang. Dia jadi abang. Ini sebenarnya proses dia daripada proses normal tau kat budak-budak. Bunyi dengan proses dia sama, sengau. Cuma beza dia position. Lidah belakang naik. Kat bibir. Perasan tak? Proses dia sama, sengau, bunyi sengau, tapi kedudukan lidah lain. Ni nak kena belajar makhraj. Okey. So, dia sebenarnya dia proses yang normal. Dia proses yang kita panggil dia mendepankan bunyi tu. Okay, sama macam bunyi ke jadi tek. Penghasilan dia sama. Letupan kan sama, cuma yang berbeza depan, tengah, belakang. Kedudukan articulator. Okay, organ untuk dia sebut bunyi tu lah, organ artikulasi tu. So kalau yang ni kena tengok umur. Macam bunyi NG besar sikit. Saya tak ingat umur berapa dia punya normal tu. Maksudnya dalam 4 tahun macam tu. Angel lambat sikit. Okay. So kalau dia buat proses ni, tengok umur dia. Kalau umur dia kata dah 5 tahun tu, itu kena betulkan lah. Okay. Tapi kalau umur dia 1 tahun, 2 tahun, okey je. Untuk abang jadi abang, sebenarnya 2 tahun tu masih lagi normal. Okay. Kalau dah 4 tahun ke atas tu, itu tak normal. Biasanya kalau dari segi speech, okay, dari segi pertuturan. Sorry.
dalam kita panggil dari segi pertuturan ataupun ke dalam perkataan bahasa Inggeris dia sejarah secara bahasa Melayu and intelligibility. Maksudnya kebolehfahaman, ke intelligibility. Maksudnya ke apa yang panggil? Intelligibility. Maksudnya kalau budak tu bercakap, berapa persen yang sepatutnya kita boleh faham? Ha, macam tu. Okay? Katalah satu budak ni dia bercakap, boleh fahaman kita pada pertuturan kanak-kanak tu. Okay? So, dia ada level dia. Contoh, kalau umur 1 tahun sampai umur 2, 3, 4 lah. Okay? Umur 1 tahun biasanya kita boleh faham sepatutnya dalam 25%. 1 ke 2 tahun lah. Okay? 25% pertuturan dia. Ha, maksudnya kalau kita tak faham sangat pun tak apalah, sebab memang pelat. Memang sebutan dia tu memang ada yang tak betul. Macam kita benda dia cakap kan. So 25% sepatutnya kita boleh faham. Bukan kita saja, orang luar yang tak kenal dia. Dia yang ni yang untuk orang luar yang tak kenal dia. Sebab biasa kalau parents, dia dah biasa dengar anak dia cakap, jadi dia lebih faham berbanding orang yang tak pernah jumpa anak dia. So yang ni adalah berdasarkan kepada orang yang tak pernah jumpa anak dia. Stranger, orang luar, okay? Orang yang makin jarang jumpa anak. So 2 tahun biasanya dalam 50%. Dia naik dalam 25-25. 3 tahun 75. Biasa 4 tahun ni sepatutnya 90% ke 100%. Kita boleh faham pertuturan dia, okay? Kita dengar tu kita faham lah dia cerita apa. Tapi kalau 4 tahun macam tak berapa nak faham cerita apa, then kena check, memang kena check. Sebab yang 4 tahun ni kebanyakan bunyi dia dah dapat. Mungkin ada 1-2 bunyi je saja. Contoh bunyi R dia tak dapat. Tapi kalau bunyi R, pelat R, dia tak akan efek dia keseluruhan pertuturan budak tu. Kita mesti boleh faham dia cakap apa. Cuma bunyi tu je yang salah. Ha, tapi kalau ada perkataan yang kena delete lah, ada bunyi yang tak disebut, ada bunyi yang ditukar, terlalu banyak kesalahan dalam satu perkataan sampai kita tak faham apa yang disebut. Kalau umur 4 tahun, yang tu kena check. Sebab memang kena betulkan satu-satu. Ha, tapi kena ingat balik, refer balik yang tadi yang saya cakap pasal bahasa. Kalau dia 4 tahun baru bercakap, jangan expect yang 100% tu boleh faham. Ya, sebab dia baru start. Mungkin dia akan develop, ambil masa sikit untuk develop untuk dapat 100% ni. Mungkin ambil masa beberapa bulan ataupun setahun ke. Ha, tapi dia takkan selama sampai 4 tahun lah tak. Biasa sebab bila 4 tahun tu dia punya organ tu dah matured. Dari segi structure, dari segi function dia dah matured. Sepatutnya masa dia tak lama untuk dia betulkan sampai 100 tu. Tak selama sampai 4 tahun lah. Mungkin ambil masa 6 bulan, setahun macam tu untuk dibetulkan. Tapi still akan ada bunyi-bunyi yang tersalah juga, okay? Tapi kalau setakat 1-2 bunyi tu, itu tak susah sangat sebenarnya untuk dibetulkan. Yang paling susah nak betulkan ni bahasa sebenarnya. Treatment yang lama yang nak dibetulkan bahagian bahasa. Bahagian pelat ni, kalau bahasa dah okay, pelat ni sebenarnya dia lebih cepat dan lebih mudah berbanding kita nak betulkan bahasa. Sebab bahasa dia takes time. Memang takes time sebab dia develop sikit-sikit. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada soalan, saya nak end. Banyak soalan. Banyak lah mak. Tapi tak, bukan, tak ada kaitan dengan pelat lah. Okay. Ha, apa dia? Nak masuk 3 tahun, still tak mau bercakap. Just wording yang dia nak sebut je. Macam nak nasi, banana, no, nyanyi, ABC, twinkle, twinkle, Disney. Okay ke? Okay, kalau 3 tahun, kita kena Okay, 3 tahun. 3 tahun dari segi perkembangan normal dia macam ni. Kanak-kanak tu dia memang dari segi perkembangan normal kita boleh bagi 3 tahun basically dia dah boleh sebut dalam 3 patah. Bukan 3 patah lah, ayat 3 patah. Okey. Contoh mama nak nasi. Ah ha, contohlah. Okey. Tu 2 3 ataupun apa kucing makan ikan contohnya. So, 3 patah lah. Jom kita mandi 3 patah. So 3 lah. Dia boleh sambung 3. Okay, jom kita mandi. Jom pergi mandi contohnya. Dia boleh sebut lah, bukan kita sebut. So 1, 2, 3. So dia sepatutnya dia boleh macam ni. Ada yang lebih sebenarnya. 3 tahun ada setengah tu biasanya dah 4 perkataan 5 boleh ada. Okay, sebenarnya 3 tahun. Tapi ini paling kita panggil minimum. Bukan maksimum, minimum boleh sebut macam ni. Dan vocab dia ataupun perkataan dia kena ada at least dalam 500 ke atas. Atau
ataupun sampai dah beribu dah dalam 3 tahun ni. Okay. Sebab 2 tahun pun at least 2 ke 300, biasanya 500 ke atas ataupun 500 plus plus at least. Okay. So, kalau contoh eh, dan satu lagi kita kena ingat, anak ni bercakap, bukan anak je, kita pun bercakap ikut keperluan. Kita bukan bercakap setiap masa tau. Dan keperluan kita bercakap tu, ada satu mungkin ayat kita kena panjang. Kadang-kadang keperluan kita, kita hanya cakap pendek. Tak semestinya setiap masa 3 patah, no. Okay, so kalau 3 tahun, dia dah boleh buat ayat dalam 3 patah perkataan. Dan vocab dia macam contoh, kalau kita tanya soalan, dari segi soalan, macam juga kita tanya untuk soalan mana, apa, siapa, dia dah boleh jawab. Okay, kenapa mungkin tak boleh jawab lagi kalau 3 tahun? Okay. Kalau tanya mana kasut, dia dah boleh tunjuk kasut dia kat mana. Dia tahu nak reply kepada soalan tu. Walaupun dia mungkin tak reply dengan perkataan, tapi dia reply dengan action. So maksudnya dia dah faham. Okay. So macam apa ni, apa tu, biasalah kan. So siapa ni, siapa punya, so dia boleh jawab. So contoh kalau kita punya soalan ni, siapa punya, so jawapan dia biasanya adalah sepatah je, saya. Ataupun kalau orang lain punya, mungkin abang contohnya. Kita jawab ni siapa punya, abang. Kalau macam tu, sebenarnya bagi saya, secara naturalnya, dia memang cakap sepatah. Tapi benda tu appropriate dengan situasi. Kita takkan jawab, oh pen itu kepunyaan abang. Itu macam pelik lah kan. So, dia sebenarnya, dia start setiap masa, dia boleh buat 3 patah perkataan. So, tapi dia boleh buat dalam certain situasi. Maksudnya dia tengok kat luar, dia tengok macam dia nampak something. Oh, burung terbang kat atas pokok, contohnya. Burung kat atas pokok, macam tu kan. Tiba-tiba dia keluar ayat macam tu. So, oh, dia dah boleh buat ayat 3 patah kata. So, dari segi vocab dia, mungkin dah banyak. Cuma kalau dia kadang-kadang keluar, mungkin dia tak pelbagai. Vocab dia tu mungkin dah mencapai level untuk dia buat 3 patah. Tapi mungkin dia punya vocab tu tak pelbagai untuk dia buat lebih banyak ayat yang macam-macam. Macam tu. So, kalau yang macam tu, dia tak perlu, kita tak perlu anak tu sentiasa bercakap. Tapi yang penting dia bercakap pada situasi yang dia perlu bercakap. Okay? So maksudnya kita tak ada setiap masa nak suruh dia sebut. Kalau kita nak minta makan nasi pun, kita tak adalah sebut, mama saya nak makan nasi. Macam pelik kan? Tak tahu, bagi saya pelik lah. Pada-pada pun, mama nak nasi. Itu conversation yang natural. So kalau dia sebut macam tu, secara natural, it's okay lah, tak apa. Maksudnya, tak adalah, kalau 3 tahun masih sepatah-sepatah, yes, memang ada delay lah dari segi perkembangan, dari segi vocab. Okay, dari segi bahasa. So macam 3 tahun masih lagi labeling je. Macam contoh cat, book, ball, label. Hanya melabel. Macam kalau kita tanya, ni apa cat, ni apa ball, contoh. Tapi kalau soalan kita apa, memang satu je jawapan dia. Okay, so kalau dia hanya melabel, masih lagi tak buat ayat, yang tu mungkin ada delay dari segi vocab dia terlalu sikit, dia tak boleh nak buat ayat. Kalau macam lagu semua tu tak dikira sebagai vocab. Sebab yang tu adalah hanya lagu yang dihafal. Sebab dia dengar berulang-ulang kali. So yang tu kita tak kira sebagai vocab pun. Okay? Kalau vocab tu adalah satu benda yang dia betul-betul faham, yang memang dia betul simpan. Kalau kita sebut tu dia memang tahu. Tapi kalau lagu tu dia betul-betul faham, boleh cerita balik, itu vocab. Okay? Sebab kalau macam lagu sebut ABC, nyanyi 1, 2, 3 tu hanya lebih kepada menghafal. Tapi benda tu tak functional untuk communication dia. Okay. Tak tahu lah menjawab ke tak. Saya pun tak ingat saya jawab. Ada soalan lagi ke? Kita baca 2 soalan lagi lah. Ada banyak ke? Macam mana nak betulkan pelat S? S? Yang ini 4 tahun. Okay. So kalau anak tu umur 2 tahun tak boleh sebut S, okey lagi lah. Tak payah nak fokus sana. So S. Pertama dia macam S ni, kalau anak tu dah contoh dah 4 tahun ke atas, bunyi lain macam dah okey, tapi S salah sebut. Dia S ni sama ada dia jadi S, dia akan jadi sh ataupun jadi t. Tutu. Cucu. Shushu lah, shushu. Shushu, cucu, tutu. Ataupun dia tukar kepada bunyi-bunyi tertentu lah biasanya. So macam mana nak betulkan? Yang pertama sekali, kita kena tahu bila sebut se, lidah kita kat mana. Sebab kita kena cerita kat anak ni.
Lidah kita kat mana, mulut macam mana, proses tu jadi, apa cue, apa tanda yang kita boleh tunjukkan kat anak tu kita sedang menghasilkan bunyi tu. Sebab contoh kalau kita buat macam ni, okey, okay, buat bunyi s, anak tu macam mana buat bunyi tu, so dia akan jadi sh, 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 dia akan jadi macam tu. Sebab dia lidah dia, dia memang tak tahu nak letak kat mana, so yang dia tahu bunyi angin je. Okey, sebab kita dah tahu buat, jadi kita rasa betul senang. Untuk budak dia kena imagine, dia kena tahu lidah letak kat mana. So biasanya kalau macam bunyi S, kita start dulu dengan kita ajar bunyi individu. Bunyi S saja, bukan bunyi F. Bukan ajar S, S, bukan macam tu tau. Ini bunyi S, buat S bukan sebab dia ada bunyi E kat depan, dia akan menyusahkan bunyi S tu. So apa yang kita ajar? Dia macam fonik. Dia macam fonik. So dia punya kedudukan lidah belakang gigi. So cakap kat anak, okay, lidah kat sini, kena tunjuk dekat dia, depan cermin ke, kena tunjuk lidah kita kat mana. Okay, lidah kena buat macam ni. Okay, tutup. Lepas tu rasa angin keluar. S tak susah nak ajar sebenarnya. Lagi susah nak ajar bunyi ke. Okay, so ajar, ajar dia untuk letak lidah, lepas tu keluarkan angin. Tapi rasa angin tu dekat tangan. Kan dia rasa angin? Kena panggil dia sedar. Buatlah macam bular ke something kan. Bunyi bular ke, kalau budak tak boleh nak ikut, biasa kita guna, okay, kita nak buat bunyi macam ular. Lidah ular kan dia macam macam tu. Atau bunyi dia sekeluar angin. Tapi jangan sampai lidah terkeluar sebab itu dah lain. Biasa macam contoh dia buat sekali, ah betul, boleh dapat stiker, dapatlah reward. Okay, dia buat lagi sekali, boleh dapat reward. Lagi sekali, boleh dapat reward. So, kita ajar bunyi-bunyi individu ni, kalau kita buat 10 kali tu, at least 8 kali dia betul. Baru kita boleh move kepada macam kita masukkan kepada suku kata. Suku kata ni maksud dia macam sa. Kita sambung dengan bunyi vokal lah. Si, su, so, se, se. Tapi setiap bunyi ni dia akan efek dia lain-lain tau. Mungkin sa boleh sebut tapi jadi si kadang-kadang tak boleh sebut sebab bunyi i ni agak susah. Si. Kalau boleh sebut sa, tak semestinya boleh sebut si. Tak semestinya boleh sebut se. So that's why kita boleh, kita kena bagi setiap suku kata ni kena betul. Dia kena sebut dengan betul baru kita boleh move on. So masa tu mungkin boleh buat dengan cue sa. Okay, sambung. Macam kita ajar fonik kat sekolah. Ah, macam tu. Tak masuk diptong je tu. Okay, so bila yang ni semua dah okay, 80% okay dia boleh sebut, baru kita move kepada perkataan. Okay, perkataan, carilah perkataan yang ada bunyi se. Contohnya sa, apa objek kan? Biasa kita pakai gambar dengan budak-budak sebab kalau kita tulis, kalau yang dah boleh baca tak apa, kita boleh tulis. Tapi kalau yang tak boleh baca lagi, kita pakai gambar. Apa ya? Sayur. Sayur. Saku. Satu contohnya. Siku. Kalau yang kena nombor boleh lah, tak nombor satu. Siku. Siku. Ni yang kat depan. Siput. Ni kat depan. Sofie. Kalau yang kat tengah. Kat tengah. Pasu. Pasu. Kasut. Pasir contohnya. So ni S kat tengah. So setiap kedudukan akan main peranan. Ya, ni sebab saya kata anak tu kena ada kefahaman yang baik. Kita nak ajar macam ni, kalau yang tak ada duduk diam macam mana nak betul kan? Okay, so S kat depan, S kat tengah, S kat belakang. Kipas. Okay. Kipas. Kapas. Kapas. Lipas. Lipas. Apa-apalah yang ada, yang kita boleh cari gambar, yang anak boleh faham. Lapar. Tiba-tiba tu lapar. Cendun. Apa cendun? Okay. So, anak tu maksudnya dalam perkataan dia boleh sebut. Sebabnya, dalam perkataan ni dia lagi efek. Efek dia lagi susah. Sebab dia ada banyak bunyi-bunyi lain yang akan mempengaruhi sebutannya. So, kalau yang ini pun tak boleh sebut, dalam perkataan memang akan lagi susah. Sebab bunyi-bunyi lain ni dia akan mempengaruhi. Setiap bunyi dia akan mempengaruhi bunyi yang dia nak buat ni. Okay, so
Sebab tu kita start dari sini. Dan bila dah boleh dalam perkataan, barulah masuk dalam ayat. Lepas tu barulah masuk dalam perbualan. Bila dah masuk ayat perbualan ni, barulah kita boleh nak betulkan yang macam dia tengah bercakap. Salah sebut, masa tu baru kita boleh remind dia, eh, sebut S dia tak betul contohnya lah. Macam dia sebut S betul, sebut betul. Eh, masa tu kita boleh remind dia. Sebab masa tu dia dah aware. Kita dah bagi awareness daripada awal lagi. So, bila dah bersembang tu kadang-kadang, bila masuk ayat, bila masuk bersembang tu kadang-kadang akan salah juga. Sebab benda tu kita nak betulkan habit dia ambil, akan take time sikit. Eh, tapi untuk kanak-kanak biasanya akan lebih cepat efek dia berbanding kalau orang dewasa. Kadang sebab kanak-kanak dia punya habit tu macam tak lama lagi kan. Kalau orang dewasa susah nak sebut, nak betulkan tu dia mungkin cepat dia boleh betulkan, tapi nak maintain tu susah. Sebab habit tu dah lama, dia akan banyak kali tersalah, dia kena betul-betul aware. Okay. Dah agak kurus. Lapar. Cendol. 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 Okay. Dah dua soalan kan? Okay, nanti kita tanya, kita jawab soalan lagi. Banyak soalan nanti kita kumpul lah, kita jawab dalam session yang lain eh. Banyak soalan. So rasanya soalan tu nanti kita kumpul. Ada yang yang dah jawab mula-mula kan? Tapi okay, baru tanya. Okay, jadi sebab, share je lah. Okay, so nanti mungkin ada yang tanya sekarang tu, saya dah share daripada awal tadi. So mungkin boleh tengok balik lah video, tengok balik daripada awal. Ada yang dah jawab. So nanti mungkin ada soalan-soalan yang menarik tu, nanti kita akan discuss. Kita buat satu topik dan kita akan discuss. Okay. So saya tu saja untuk hari ini. So terima kasih kerana menonton. So next week insyaAllah kita jumpa lagi dalam live bersama. Saya tak ada lah. Okay, saja. Assalamualaikum.